Kepikiran Aji Jasarta, Pratamaran pun lupa membawa jersey masuk ke dalam lapangan. Sampai-sampai Nathan Choaun berlari membawakan jersey nomor punggung Arhan saat membela timnas Indonesia melawan Tanzania beberapa hari yang lalu. Walaupun Pratama Arhan bermain di babak kedua, tapi Pratama Arhan menunjukkan mentalnya, menunjukkan eksistensinya. Pratama Arhan pun angkat suara mengenai kedatangan Kelvin ke timnas Indonesia. Baginya, kedatangan Verduk tidak akan mengancam posisinya di timnas Indonesia. Kelvin memang tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia dan bakal memperkuat timnas. Proses naturalisasi Kelvin memang sudah disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI. Kini pemain asal Belanda tersebut tinggal menunggu proses pengambilan sumpah oleh Kemenkumham. Verduk sudah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia untuk 2 laga lanjutan grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia melawan Irak dan Filipina. Seperti diketahui, Kelvin memiliki posisi sebagai bek kiri yang dimana posisi tersebut kerap diisi oleh Pratama Arhan. Kini semakin dekat, Verduk sah menjadi WNI dan segera membela timnas Indonesia. Arhan pun menyambut baik kedatangan Kelvin. Menurut Arhan, dengan persaingan yang semakin ketat akan membuat setiap pemain termasuk dirinya untuk terus meningkatkan kemampuannya. Pemain Swan FC menilai hal tersebut sangat positif bagi dirinya.